Peringatan Isra Mi'raj 1437 Hijriah menjadi momentum bagi Bupati Tanjung Jabung Timur, Romi Haryanto, untuk menjalin lebih dekat hubungan dengan masyarakatnya. Seperti saat menghadiri peringatan yang digelar Jamaah Masjid Besar Taqwa Darul Iman di Kecamatan Mendahara. Di sela-sela peringatan Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW ini juga dimanfaatkan masyarakat untuk memberikan sejumlah usulan pembangunan desa dan kelurahan kepada Bupati Romi Haryanto. Salah satunya usulan pemekaran Kelurahan Mendahara Ilir menjadi kelurahan dan desa baru. Pada dasarnya kami sangat menyambut baik apa yang menjadi aspirasi bahwa pendiri yang ada di Kecamatan saya ini, namun tentunya pemekaran itu butuh proses, Pak. Ada tahapan-tahapan yang mesti kita lalui. Untuk itu kami mohon kepada Bapak Ibu yang sekarang untuk bersabar. Karena tadi sudah disampaikan oleh Bapak Camat bahwa baru hari ini beliau menaikkan usulan untuk pemekaran desa dan kelurahan, dan insya Allah hari Senin beliau akan mengantarkan ke Kabupaten. Memaknai perjalanan suci Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Isra wal Mi'raj yang menjemput perintah sholat, Bupati Tanjab Timur mengajak seluruh jamaah yang hadir untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya memperkuat dan menegakkan perintah sholat berjamaah di masjid. Agus Rasau, Jambi TV.